Selanjutnya, Presiden Joko Widodo bernostalgia saat memberikan kuliah umum dalam Disnatalis ke-68 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Selasa siang. Jokowi menantang para undangan menebak fotonya saat muda dulu. Pada kuliah umum ini, Jokowi teringat waktu mudanya yang berambut panjang dan memakai celana cut bright. Presiden Jokowi sempat mengenang masa ketika berkuliah di UGM. Jokowi juga memperlihatkan foto-foto bersama teman-temannya di bangku kuliah. Tak memberikan tebakan nama ikan, Jokowi menantang undangan untuk menebak foto dirinya saat masa kuliah. Sebagai mahasiswa yang berambut gondrong, bercalan cut bright, gambarnya ada enggak sih? Coba ibu-ibu maju ke depan satu saja. Yang mana, Bu? Yang di bawah. Yang? Di bawah. Di bawah, duduk itu. Nah, keliru kan? Ya, ibu ini ragu. Baik, yang di atas yang mana? Setelah salah menebak foto, akhirnya peserta dapat memilih foto Presiden Jokowi dengan benar. Nomor yang paling atas, nomor 2 dari kiri. Oh, ya betul. Sekali ya. Seperti biasa, Presiden kemudian memberikan hadiah sepeda. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.